Beginilah kondisi Sekolah Dasar Negeri 1 yang terletak di Kampung Kuala Sidang, Kecamatan Rawabitu Utara, Kabupaten Mesuji, Lampung. Sekolah yang hanya memiliki dua ruang kelas saja ini berdiri di atas sungai Wai Mesuji dan kondisinya nyaris ambruk. Kendati hanya terbuat dari papan bibit reot, namun sekolah ini memiliki 83 siswa yang belajar di kelas 1 hingga kelas 6. Puluhan siswa SD yang belajar di sekolah ini dididik oleh 4 orang guru. Karena minim ruangan kelas, para murid kelas 1 hingga kelas 6 itu terpaksa harus belajar sekolah secara bergantian. Untuk kelas 1 dan 2, belajar sekolah secara bersamaan dalam satu ruang kelas selama 2 jam saja, bersamaan dengan siswa kelas 3 di ruang terpisah. Untuk kelas 4 dan 5, pelajar masuk setelah adik kelas mereka selesai jam pelajaran yang kemudian disusul oleh murid kelas 6 pada siang harinya. Selain terasa kepanasan saat cuaca cerah dan aktivitas belajar mengajar kerap terhenti saat hujan tiba karena ruang kelas bocor. Para siswa di sekolah ini juga mengaku tidak nyaman belajar karena selalu dikhawatirkan bangunan sekolah mereka akan ambruk setiap kali belajar sekolah. Dibetahkan. Apa sih, Dek, yang ini yang mungkin nggak enak sekolahnya? Ini banyak yang bolong-bolong. Terus? Banyak yang mau rubuh. Nggak takut apa? Takut. Yang lebih memprihatinkan lagi, guru kelas di sekolah ini ada yang menggunakan seragam luar Provinsi Lampung karena keterbatasan perhatian pemerintah setempat. Nggak memungkinkan, nggak cukup juga. Kan lokalnya cuma 2 ini. Ada kesulitan nggak, Bu, kalau ini mengajar gini? Ya, adalah kesulitan. Terutamanya buku. Belum sama sekali kan kita belum pernah dapat bantuan. Untuk buku-buku ini anak kan disuruh beli. Nah, tunjuk buku paket untuk guru aja belum pernah kita ini dapat. Iya, untuk pegangan guru, bimbingan gurunya. Terus Bu, maaf Bu, itu yang seragam pakai Ibu oke, ini kan Lampung, Bu. Ya oke, karena kita ini belum pernah dapat bantuan baju dinasnya ini. Jadi baju ini dapat dikasih bibi lah di sana di Palembang. Menurut Bupati Mesuji Kamami mengatakan SD Negeri 1 Kuala Sidang Kecamatan Rawabitu Utara ini tidak tersentuh perhatian pemerintah karena letaknya masih bersengketa. Secara geografis SD Negeri 1 Kuala berada di Kabupaten Mesuji, namun secara administratif masuk di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Insya Allah tahun ini saya sudah juga cek ke lokasi. Tahun ini akan kita berikan bantuan terutama pembangunan dan sekolah yang terapung di atas sungai. Tapi memang ada sedikit kendala secara geografis. Kuala ini adalah masuk wilayah Kabupaten Mesuji. Walaupun administrasi kependudukannya mereka masuk ke Tulang Bawang. Kita sudah sampaikan kepada provinsi untuk memfasilitasi siogianya ini masuk kemana. Kalau di dalam Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Mesuji 49/2008 tentang lampiran di petanya itu masuk Kabupaten Tulang Bawang. Tulang Bawang. Itu bukan berarti kita tidak mau, kita siap. Yang jadi persoalan ini pertanggungjawaban kita, apakah dimungkinkan kita memberikan bantuan kepada di luar kabupaten yang notabene hanya geografisnya adalah masuk Kabupaten Tulang Bawang, tapi administrasi kependudukannya masuk ke kita. Tapi insya Allah tetap kita. Dengan kondisi yang sangat memprihatinkan ini, para guru serta siswa SD Negeri 1 Kuala Sidang Rawabitu Utara berharap pemerintah dapat memberikan bantuan kepada mereka agar sekolah mereka layak digunakan. Bukankah mencerdaskan serta mencerdaskan anak bangsa harus merata hingga ke pelosok negeri dan bukan hanya di perkotaan saja? Tim liputan Lampung.com melaporkan dari Kabupaten Mesuji, Lampung.